Kau rasa belakang kau ada 10 orang, kau ingat belakang kau ada 100 orang. Okey. Kalau kau rasa nak main, tak ada masalah. Kau panggil fighter-fighter kau turun. Tapi ingat satu perkara. Long Tiger tak pernah lari tau. Ha? Kau kena ingat satu perkara. Okey, selama ni aku jalan seorang, jalan solo, kau orang fikir aku ni macam bodoh, macam budak-budak kan. Tapi ingat, kalau aku yang kawan kerabat turun, makan tak habis eh. Makan tak habis. Tahu korang ada payung polis. Aku tahu korang ada payung. Tapi kau ingat aku tak ada payung. Kita orang tak nak guna payung. Kita orang tak nak guna kabel. Sebab apa? Kita respect semua orang. Faham? Berani buat, berani tanggung. Ceritanya tak ada kena-mengena. Kan? Dan insya Allah mungkin terdekat ni pun bila isu jual nama kita tak setuju. Kita pantang sikit. Sebab banyak isu jual nama. Last kali akibat dia kepala-kepala ni kena. Padahal tak ada salah apa pun. Kan? Jadi kita kat situ kecewa sikit dan kita akan insyaAllah 1-2 hari ni kita tengah bincang untuk panggil Long Tiger turun. Dia kena explain semuanya. Kalau betul dia jual nama, macam biasa move dia angkat muka macam ni. Kan Long, apa masalah kau? Sekarang ni kau petik nama, kau tahu tak nama siapa yang kau petik ni? Kau cakap orang ni lah bagi laluan, orang ni lah yang kau follow. Tapi benda tak berlaku. Kita akan angkat muka dia macam ni, tarik tangan, letak pipi, itu jam, kau pam songkok dia dulu. Biar jatuh. Warning. Kan, tapi memang kita akan panggil terdekat ni, insyaAllah. Sebab kes ni, dan isu Rohia, Long Tiger sampai sekarang, dia tak ada declare apa-apa, betul tak? Dia tak declare dia Rohia ke apa. Dan aku tengok juga live Tok Singa petang tadi. Live Tok Singa, Long Tiger cara dia cakap pun dia masih putar belit. Dia pusing sana pusing sini, sagat lutut, sagat lutut kepala bapak dia, sagat lutut. Kau jujur je. Eh, gangster kongsi gelap dekat Malaysia, dia kena ada satu prinsip. Dia tak boleh jadi bapuk, tak boleh bacul. Sebab memang aku tengok banyak kalau yang mengaku kongsi gelap ni, mengaku gangster besar ni, tapi ada satu perangai macam tai perangai dia. Apa perangai dia bang? Tak reti terus terang, suka sembang belakang, penakut dalam kemera je berani. Kepala bapak dia tuan-tuan, kepala bapak dia. Dan benda ni berlaku dekat Long Tiger. Dia bercakap dengan Tok Singa masa tu. Tok Singa nama. Power. Tok Singa jangan marah Tok Singa. Ini kita live santai-santai gurau-gurau. Cuma nama Singa tu best. Jadi berlaku masalah dekat situ. Long Tiger macam keras. Dia macam cuba nak nafikan. Dengan dia tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Tak mengaku. Dan dia cuba kaitkan juga. Dia kata, Tok, Rasulullah pun bukan orang Melayu. Dan isu tu jadi panas. Orang cakap, kau jangan nak gunakan Rasulullah pula nak bandingkan isu kau. Sekarang kau dah tengah ada masalah, kau nak kaitkan Rasulullah pula. Kan? Kes jadi panas. Tapi kalau pandangan peribadi aku bang, nak dengar pandangan peribadi aku tak? Pandangan peribadi aku, isu Long Tiger, rogol memang satu kesalahan yang sangat berat. Memang sangat berat bang. Kau tahulah orang Malaysia kan, dengar video dah habis angkat sumpah, masuk Facebook cerita bangsa-bangsa-bangsa-bangsa, sana kejar orang, sini kejar orang, rupanya ada report dah menyontot anak dara orang. Apa jenis manusia bang korang macam ni? Sudahlah bang, kan, janganlah lagi busuk-busukkan nama ni. Sebab tu aku banyak kali juga aku pernah cakap dengan orang, hari ni dapat orang-orang jual nama ni, kau jangan cakap banyak bang. Aku dah ajar kau move. Aku dah ajar move untuk ajar orang ni. Macam mana move dia? Dapat tangkap orang tu, kau pegang muka dia. Pegang macam ni. Pegang, kau angkat muka dia. Kau tanya, kau apa kena? Eh, kau ni apa masalah kau setan? Ha, apa kau jual nama ni? Setan kau. Dia nak jawab, kau sepak terus muka dia. Dia nak jawab lagi, kau pegang, kau tarik. Tarik tangan kanan kau. Tarik sampai pipi. Sekejap. Tarik sampai pipi. Dah pegang, tarik sampai pipi. Agaknya nampak dia nak melawan. Kau nak, dah, lepaskan. Pegang dua-dua macam ni. Kau bom dua-dua tangan. Itu cara dia bang. Tapi kau tak nak belajar. Yang kau tahu dalam Facebook je gangster. Dalam Facebook nak bantai Jabatan Netizen Negara. Mana Jabatan Netizen Negara punya AJK-AJK mana? Mana korang? Keluar dekat sini Jabatan Netizen.